Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 akan dipimpin oleh pimpinan sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Doktrandus Paris R.A. Yusuf, S.Sosi, M.Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo bersama Ibu, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo bersama istri dan suami, Bupati Wali Kota Seprovinsi atau yang mewakili, Ketua DPRD Kabupaten Kota Seprovinsi, Ketua dan anggota KPU Provinsi Gorontalo, dan Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, pimpinan partai politik, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 dan 3 di Provinsi Gorontalo, para pimpinan BUMN, BUMD di Provinsi Gorontalo, hadirin yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, wartawan, media cetak maupun elektronik, hadirin para undangan yang berbahagia, para pemirsa televisi dan pendengar radio di mana saja berada. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melanjutkan karya kita dan pengabdian kita pada masyarakat. Kita juga bersyukur pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2014-2019. Pada hari ini kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para undangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo
merupakan amanah pada pasal 112 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 40 ayat 2 peraturan DPR. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.75 datar 4354 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya. Mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan satu surat pimpinan sementara DPRD Provinsi Gorontalo nomor 160 garing DPRD garing 1638 garing Romawi 9 garing 2019 tanggal 13 September 2019 perihal usul pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024. Dua, berita acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor 160 garing DPRD garing 1639 garing Romawi 9 garing 2019 tanggal 13 September 2019. Tiga, surat Gubernur Gorontalo nomor 160 garing 967 garing Pemkesra tanggal 16 September 2019 perihal usulan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024. Memutuskan menetapkan kesatu, meresmikan pengangkatan saudara satu Dr. Dekranus Paris R.A. Yusuf S.Sos.I. M.Si. sebagai ketua. Dua, Muhammad Kris Wartabone S.Ap. sebagai wakil ketua. Tiga, Sofyan Puhi sebagai wakil ketua. Empat, Insinyur Haji Awaluddin Pauweni sebagai wakil ketua. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Kedua, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyo Kumolo. Salinan sesuai dengan aslinya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah sudah bertanda dan cap Dekranus Akmal Malik M.Si. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat satu Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Dua, sampai dengan 21 dan seterusnya masing 22 masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 yang kami sebutkan namanya diundang mengambil tempat yang telah ditentukan. Ketua Bapak Dr. Dekranus Paris R.A. Yusuf S.Sos.I. M.Si. Wakil Ketua Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone S.Ap. Wakil Ketua
Bapak Haji Sofian Puhi ST, Wakil Ketua Bapak Insinyur Haji Awaludin Pawin. Dan kepada rohaniwan dan ketua pengadilan tinggi Gorontalo diundang dengan hormat mengambil tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo masa jabatan 2019-2024 dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Masa jabatan 2019-2024. Bersedia. Menyekap mengucapkan sumpah atau janji menurut agama apa? Islam. Dengan demikian, saya akan memandu mengucapkan sumpah atau janji menurut agama Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan sumpah janji yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap tegaknya demokrasi. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, sumpah janji ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menuturkan kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai wakil ketua. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dengan sebaik-baiknya. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menyelenggarakan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo diawali dari Bapak Dr. Dr. Andus Faris F.A. Yusuf S.O.C. F.S.I. Selanjutnya Bapak Haji Muhammad Kriswartabone S.A.B. Bapak Haji Sofyan Puhi S.T. dan Bapak Insinyur Haji Awaludin Paweni. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Prof. Haji. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 kami persilakan menempati tempat duduk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditentukan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kemudian dari Nasdem yang jadi mendapatkan jatah pimpinan Dewan Sofyan Puhi, dan dari Partai Persatuan Pembangunan adalah Awaludin Paweni. Sekaligus memimpin rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo lebih lanjut. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Dr. Andus Faris R.A. Yusuf S.O.C. M.S.E. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pengucapan sumpah pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 hari ini dapat terlaksana dengan lancar, sukses dan hikmat. Harapan kita semua, semoga momentum hari ini dapat menjadi awal yang baik bagi upaya optimalisasi peran dan fungsi DPRD Provinsi Gorontalo dalam mengawal amanah dan aspirasi masyarakat Provinsi Gorontalo
bagi kami yang baru saja mengucapkan sumpah janji sebagai pimpinan DPRD, sesungguhnya hari ini merupakan momentum yang istimewa karena secara formal dan konstitusional kami telah resmi dan sah menjadi pimpinan di lembaga yang terhormat ini. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami yang telah memperoleh kepercayaan dan kehormatan untuk memimpin DPRD Provinsi Gorontalo selama 5 tahun ke depan. Akan tetapi, kami juga menyadari bahwa momentum saat ini sesungguhnya mengandung tantangan dan amanah yang sangat berat. Karena peran dan fungsi yang akan kami emban sesungguhnya mengandung risiko konflik interest yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau akan kami hadapi. Di mana kami sebagai pimpinan maupun anggota lembaga terhormat ini dituntut untuk mampu mengelola dengan baik fungsi dan peran kami sebagai pengemban aspirasi rakyat dan sekaligus sebagai mitra strategis pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Dalam konteks ini, kami diperhadapkan untuk memilih prioritas-prioritas keputusan yang bisa mewadahi seluruh kepentingan stakeholder, apakah mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih utama atau mengamankan kebijakan pemerintah daerah. Ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, menyadari kondisi tersebut di atas, maka yang terpenting bagi kami adalah kami harus mampu memposisikan diri secara adil, berimbang dan proporsional dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut untuk sebesar-besarnya kepentingan bersama, baik kepentingan rakyat yang kami wakili maupun kepentingan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan daerah agar berpihak kepada kepentingan rakyat. Doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan selalu membimbing kami dalam melaksanakan ikhtiar dan komitmen ini serta senantiasa mendapatkan dukungan seluruh masyarakat Gorontalo dan juga mendapatkan support dari pemerintah daerah sebagai mitra kerja DPRD. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin dan para undangan yang berbahagia. Sesungguhnya DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 terbentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 2019 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui keputusan nomor 161-75-3843 tahun 2019 tentang pengresmian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019-2024. Kemudian pada tanggal 9 September 2019, seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah diambil sumpahnya, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Dan bersamaan dengan pengambilan sumpah tersebut, telah ditetapkan pula pimpinan sementara DPRD Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah, saya bersama-sama dengan Bapak Haji Kris Muhammad Kris Wartabone SAP mendapat kepercayaan sebagai pimpinan sementara DPRD Provinsi Gorontalo. Kemudian, sesuai dengan pasal 34 ayat 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 bahwa tugas utama pimpinan sementara adalah memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo tentang tata tertib dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan tersebut, maka kami dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan penuh semangat kebersamaan dan dalam suasana demokratis telah sepakat hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 12 September 2019 telah terbentuk 7 fraksi DPRD Provinsi Gorontalo dengan nama-nama fraksi sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya. 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Fraksi Nasional Demokrat Amanat terdiri dari Partai Nasdem dan PAN. 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 5. Fraksi Partai Gerindra. 6.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 7. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PKB. Pada tanggal yang sama, 12 September 2019, berdasarkan saran dan masukan dari para anggota DPRD, serta memperhatikan ketentuan yang ada pada PP 12 tahun 2018, telah disepakati bahwa anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 tidak menyusun, tidak membahas lagi tata tertib selanjutnya menggunakan. Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini juga setelah rapat paripurna ini. Dalam paripurna tersebut akan dipimpin oleh pimpinan DPRD definitif. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin para undangan yang berbahagia, bahwa dalam rangka menghadapi tantangan dinamika pembangunan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin kompleks di masa-masa akan datang, maka DPRD Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan kami berempat akan lebih meningkatkan kinerjanya baik secara kelembagaan maupun secara personal. Kehormatan dan kewibawaannya dalam mengelola secara cerdas dan tepat akselerasi, agregasi, dan penyaluran aspirasi rakyat yang diwakilinya untuk kemudian mengkomunikasikan dengan pihak eksekutif sebagai mitra kerjanya. Dalam konteks ini, kemampuan, responsibility, dan kesiapan kompetensi DPRD sebagai lembaga perwakilan dan sekaligus sebagai mitra pemerintah DPRD menjadi prasyarat penting yang harus dipenuhi. Sedangkan secara personal, tuntutan masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota DPRD Provinsi Gorontalo menjadi suatu hal yang mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin para undangan yang berbahagia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya pada seluruh masyarakat Gorontalo yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami sehingga kami dapat terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan alhamdulillah juga mendapat kepercayaan sebagai pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan 2019-2024. Sesungguhnya kami sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dukungan dan kepercayaan masyarakat itu merupakan mandat dan amanat yang harus kami laksanakan dan kami pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kami mengharapkan kiranya masyarakat juga dapat memberikan dan mendoakan agar kami secara profesional dapat memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab atas mandat dari amanah ini. Tentunya proses akhir pelantikan ini merupakan hasil dari proses sebelumnya, yakni terselenggaranya
pelaksanaan tahapan pemilu yang aman, tertib dan lancar. Oleh karena itu, kami tak jemu-jemunya, tak bosan-bosannya menyampaikan terima kasih kepada para pelaksana pemilu, khususnya kepada KPU, Bawaslu Provinsi Gorontalo sampai ke jenjang tingkat desa dan kelurahan. Juga kepada TNI Polri yang telah mengamankan, kepada Pak Danrem dan Kapolda bersama jajarannya yang secara maksimais telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat meminimalis tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang saat ini telah menikmati hasil pemilu ini dengan baik. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Gakumdu yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Dr. Haji Rusli Habibi MAP atas semangat dan motivasi yang diberikan selama ini sehingga kami dapat meraih prestasi terbaik menjadi anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo saat ini. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah mendukung suksesnya kegiatan saat ini dan memandu pelaksanaan pengucapan sumpah dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga tak lupa pula kami haturkan pada seluruh komponen pendukung kegiatan ini, termasuk Biro Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang telah berhasil mensupport administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan ini. Kepada segenap pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu meredai kita semua. Amin. Rapat paripurna dewan hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya sambutan Gubernur Gorontalo yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur. Pada Wakil Gubernur kami persilakan. Pendengar karisma radio di mana saja berada, para netizen. Demikian tadi sambutan daripada Ketua DPR definitif dan sekarang sambutan oleh Wakil Gubernur Dr. Andes Indisraim MM. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang saya hormati Bapak-Bapak Forkompinda Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Kepala BIN Gorontalo, yang saya hormati Bapak Sekda, Bupati dan Wali Kota, para asisten, pimpinan OPD, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu-Ibu Ketua Anggota PIAT, Ketua KPU, pimpinan partai politik, dan Ketua Bawaslu, para undangan, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara pengambilan sumpah pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo periode 2019-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Di awal kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD yang pada hari ini mengucapkan sumpah. Saya berharap agar kinerja DPRD Provinsi Gorontalo semakin dinamis dan makin meningkat. Mengingat dengan
selesainya pengucapan sumpah pimpinan DPRD hari ini berarti kelembagaan DPRD telah lengkap. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah memandu pengambilan sumpah bagi pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Momen pelantikan ini juga merupakan momen penting yang ditunggu-tunggu. Tanpa pimpinan DPRD dan kelengkapannya, maka segala proses regulasi yang hendak dilakukan akan mengalami stagnasi. Selain itu juga, masih terdapat kebutuhan-kebutuhan regulasi lainnya, baik dalam bidang sosial, pembangunan, maupun bidang lainnya yang mendesak untuk dibahas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki tanggung jawab menjalankan tiga fungsi. Ketiga fungsi tersebut adalah, pertama, fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Kedua, fungsi anggaran yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Tetapi sesungguhnya dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah terdiri dari kepala daerah dan DPRD, ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Oleh karena ke depan banyak sekali program-program strategis yang perlu didukung oleh pimpinan dan anggota DPRD, yaitu seperti lanjutan pembangunan GOR, Bandara Jalaluddin, dan Rumah Sakit Hasri Ainun Habi. Ketiga, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Keberadaan pimpinan dan anggota DPRD periode tahun 2019-2024, kami harapkan selain menjalankan ketiga fungsi ideal tersebut, juga mampu mendukung pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta melalui program kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam menjalankan fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, hak-hak anggota DPRD, dan anggaran DPRD yang mandiri. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan adanya pimpinan DPRD ini, diharapkan fungsi ideal DPRD dapat segera dijalankan. Kami berharap setelah pengucapan sumpah pimpinan DPRD ini dapat semakin meningkatkan kerjasama antara eksekutif dalam hal ini kepala daerah dengan DPRD yang menjadi mitra dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pada kesempatan ini pula perlu kami mengingatkan pada kita sekalian terhadap kondisi bangsa kita sekarang ini, mensikapi demo-demo mahasiswa. Saya mengharapkan kepada pimpinan dewan dan anggota DPRD dapat mensikapi bersama
berikan saluran kepada mereka untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan agar provinsi Gorontalo ini tetap kondusif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan amanah dan selamat bekerja dengan baik. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meredai setiap langkah dan upaya kita dalam melaksanakan fungsi dan peran DPRD dalam pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Selamat bekerja. Insya Allah sukses. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, 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 Om. Pendengar Karisma Radio di mana saja dan para netizen, demikian tadi sambutan dari Wakil Gubernur Dr. Doran Idran MM. Dan terpilih Wakil Gubernur yang telah membacakan sambutannya disampaikan terima kasih. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, untuk mensyukuri berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang beriman, marilah kita menjatkan doa sambil memohon tuntunan dan perlindungannya dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andos Sabrudin Badru, MPDI, Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa semoga rahmat bisa tercurah di ruang ini. Dan izinkan kami memimpin doa dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan keagungan kasih-Mu ya Allah, kami memohon rahmat, berkah dan ridho-Mu atas terlaksananya pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo periode tahun 2019-2024 sebagaimana yang kami jalani saat ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Malik, pada hari ini dengan kudrat dan iradah-Mu, saudara-saudara kami diserahi amanah menjadi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo. Jadikanlah amanah yang ada di pundak mereka sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada-Mu dan sebagai jalan untuk menggapai ridho-Mu. Limpahkanlah kepada mereka semangat pengabdian yang tulus dan ikhlas. Ya Allah, ya Karim, ya Azim, jika amanah yang diemban di pundak mereka saat ini merupakan sebuah kemuliaan, maka hiasilah mereka dengan integritas dan kepribadian yang terpuji. Lindungi mereka ya Allah dengan petunjuk dan bimbingan-Mu. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, jadikanlah seluruh wakil rakyat di negeri ini, khususnya wakil rakyat di daerah kami yang tercinta ini, adalah wakil rakyat yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, teguh memegang amanah serta istiqamah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadikanlah mereka pemimpin yang senantiasa berbuat untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Jadikanlah mereka wakil rakyat yang selalu menebarkan kebaikan dan kemaslahatan, dan jauhkanlah mereka dari fitnah dan kebencian. Ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram, berikanlah kekuatan
dan kemampuan kepada wakil rakyat dan pemimpin di daerah kami ini untuk terus menata dan mengawal pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera dalam naungan keridaan-Mu. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja berada dan para netizen, demikianlah pembacaan doa yang dibacakan oleh dari Pembimas Islam Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Membawakan doa. Setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir secara lengkap, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah memandu pengucapan sumpah pada hari ini, dan juga perlu kami informasikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Ketua Pengadilan Tinggi yang baru dan baru 2 hari bertugas di Provinsi Gorontalo. Pada Kakanwil Kementerian Agama, Ketua dan anggota KPU Bawaslu Provinsi Gorontalo dan semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga sampai pada pengresmian pimpinan DPD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 hari ini. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada insan pers, baik media cetak maupun elektronik yang telah meliput acara ini. Pada seluruh undangan, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu dalam mengikuti rapat paripurna. Izinkan saya menyampaikan 3 buah pantun. Pertama, dayung perahu lagi, melaju terus ke tepi pantai. Mari kita terus melaju, membangun Gorontalo yang santai. Pantun kedua, pantun gacor. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Sudah cepat, sudah bagus. Syukur pelantikan telah cair. Pantun ketiga, burung nuri, burung kakak tua, burung elang, burung kutilang, burung merpati, burung dara, burung maleo, burung beo, itulah nama-nama burung. Pantun satu lagi, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya, Tua, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo keempat dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 dengan adanya interupsi Pak Thomas sebelum tutup. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, hadirin sekalian yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPR. Hari ini kita menyaksikan tepat G30S Gorontalo 30 September. Tadinya saya tidak setuju, tidak sepakat bahwa pelantikan pimpinan dewan itu diagendakan hari ini. Tetapi setelah saya pikir-pikir, semoga dengan dilantiknya pimpinan di tanggal 30 September ini mengingatkan kita bahwa peristiwa bersejarah di mana perpecahan terjadi tanggal 30 September
Oleh karenanya, dengan sumpah yang di atas kitab Al-Quran ini, semoga pimpinan dapat membawa gerbong kebersamaan, kesatuan, sama-sama kita dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun Gorontalo yang kita cintai ini. Oleh karenanya, hari ini sekali lagi tolong dicatat, tolong diingat bahwa pimpinan lagi-lagi dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal, disumpah dua kali, kalau kami hanya satu kali junjung kitab suci, pimpinan dua kali. Ini tolong menjadi patron di mana kita melangkah untuk kebersamaan. Karena perpecahan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Dedi Hamzah, Pak Ketua. Teman-teman sekalian, saya berharap forum ini adalah forum pengambilan keputusan untuk paripurna. Kalau saya izinkan semuanya, nantinya para undangan ini akan mengikuti lagi semuanya ini dan pasti semua ingin bicara. Marilah kalau hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang mungkin sarang apa semua, nanti kita bicarakan pada forum lebih lanjut. Setuju ya? Setuju. Dengan semangat yang diberikan oleh Pak Thomas dan juga Pak Adhan. Ya. Kalau seperti itu maksudnya pimpinan, jadi dalam sidang paripurna juga jangan ditambah-tambah dengan macam-macam kalimat yang menambah waktu. Oleh karena saya sarankan agar pimpinan juga tertib. Terima kasih. Baik, saya tambah waktu masih dalam koridor. Dalam koridor dan tidak mengurangi waktu-waktu yang telah kita sepakati. Baiklah, saya kira akhirnya semangat yang diberikan oleh Pak Thomas merupakan semangat kita semua. Bukan semangat pimpinan, tapi semangat kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo keempat dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024 dengan resmi kami nyatakan ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya dipandu oleh pembawa acara. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak-Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Baik, selanjutnya para netizen, demikian tadi penyampaian daripada pimpinan DPR yang definitif dan terima kasih rekan Ferdinand. Usai sudah rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang keempat dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024. Perlu kami laporkan bahwa pimpinan DPRD yang terpilih atau yang ditunjuk oleh masing-masing partai, yaitu ketua kebetulan fraksi Golkar peroleh suara terbanyak di DPRD Provinsi Gorontalo hingga mendapatkan jatah sebagai ketua DPRD, dan oleh pimpinan partai atau oleh partai politik itu sendiri atau partai Golkar memberikan kepercayaan kepada Paris Yusuf selaku sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Sementara suara terbanyak kedua yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diperjakan juga kepada nama Chris Wartawone yang pertama sebagai ketua DPD 1 PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo. Kemudian untuk suara terbanyak ketiga yakni Partai Nasdem dan oleh pimpinan partai, oleh Partai Nasdem memberikan kepercayaan kepada Sofian Puhi sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan suara terbanyak keempat yakni Partai Persatuan Pembangunan
dan diberikan kepercayaan kepada Insinyur Awaluddin Paweni. Perlu kami laporkan juga bahwa partai atau fraksi yang berada di DPRD Provinsi Gorontalo ini terdiri dari 7 fraksi, yakni fraksi Partai Golkar, kemudian yang kedua fraksi PDI Perjuangan, kemudian juga yang ketiga adalah Partai Nasional Demokrat Amanat, yakni hal ini adalah gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional. Kemudian yang berikut adalah partai fraksi Kandang Sejahtera juga. Kemudian fraksi Partai Gerindra, kemudian fraksi Kandang Sejahtera, dan yang terakhir adalah fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Hanura, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Para pendengar, saat ini sementara melaksanakan atau silaturahmi atau jabat tangan-tangan ucapan selamat dari para anggota DPRD itu sendiri, dan sejumlah anggota DPRD dan pimpinan partai juga, kemudian dari pihak dari Gubernur Gorontalo, dan kami ini cepat selamat dari sejumlah anggota DPRD. Dan kita ikuti berikut ini beberapa atau kita lihat atau kami pantau dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo bahwa sementara dilakukan silaturahmi dan sekaligus jabatan tangan dari para pimpinan dewan atau pimpinan DPRD yang ditunjuk oleh partai politik, yang juga ditunjuk oleh keluarga juga ikut hadir bersama-sama dalam rangka ucapan selamat ini. Para pendengar, demikian laporan kami dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka mengikuti rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo masa jabatan tahun 2019-2024.